Tadi itu saya melihatkan cara saya mengasah pisau dan memasangnya. Sekarang kita langsung ke lokasinya. Lokasinya seperti ini teman-teman, banyak kayu. Di intro pembukanya tadi sudah dilihat, ini banyak sekali kayu. Jadi ada caranya juga memotong yang seperti ini tanpa pengaman dan terlalu banyak kayu. Jadi sangat berbeda ya, ketika kita memotong di tempat berkayu dan tidak, ataupun berbatu dan lain-lainnya. Jadi cara memotongnya itu tinggal kita sesuaikan. Jadi simak saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih bosku.
Ini kenapa berserakan pelepas sawitnya, karena waktu itu di sini kena banjir. Jadi pelepas sawit yang sudah terkumpul itu larut di bawah air, teman-teman. Itu sudah sampai sana saya potong. Jadi saya mau lanjutkan lagi. Ini lihat. Ini penuh dengan batang kayu dan pelepas sawit ya. Ini juga ini kayu nih di bawah. Oke. Sekian dan terima kasih. Next video lagi bosku. Nanti ada video lanjut. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.